Welcome back to my channel my brother. Jumpa lagi di sini bersama saya John Itung. Baiklah, pada kesempatan yang sungguh-sungguh sangat berbahagia ini saya akan share bagaimana cara mengatasi HP Belpon BP138 kalau tidak salah BP138 yang terjadi kendala boot loop atau hidup sampai logo belpon saja kemudian mati kemudian hidup lagi seperti itu sepertinya ini adalah kerusakan antara dua kalau tidak software yaitu apa kalau enggak hardware yaitu software ya kalau enggak hardware ya software gitu loh kalau memang programnya yang rusak tinggal kita program atau kita hard reset insyaallah bisa selesai tapi apabila uh, perangkat kerasnya atau hard Uh, hardware nya yang kena itu berarti kita harus mengganti IC MMC nya ya Nah jadi kita di sini uh, harus melakukan langkah pertama sebelum flashing kita akan melakukan hard reset ya dengan cara menekan tombol kombinasi ya ya nah ini belpon berapa BP138 ya ini adalah HP Cina ya Baiklah, langsung saja kita tekan tombol volume bawah, tombol power, dan volume bawah secara bersamaan. Jangan lupa baca doa dalam hati, ya, oke. Okay. Kita tunggu saja. Baiklah, nah di sini dipastikan baterainya ada lebih daripada 50% ya, kalau dia sedikit ditakutkan ketika kita uh, mereset. Itu akan memakan konsumsi daya yang lumayan gede apabila baterai Anda lemah. Itu akan berakibat fatal ya. Jangan dicoba-coba, nanti HP-nya error ya. Baiklah langsung saja, ini kita wipe, wipe data atau factory reset ya. Kita gunakan tombolnya untuk memilih ya. Oke. Oke, sambil dicas ya. Kalau baterainya cuma 50% sambil di-charge kalau bisa ya. Apakah dengan cara ini akan bisa berhasil? Apabila tidak berhasil, kita akan melakukan uh, flashing ya. Atau install ulang program. Apabila dengan install program tidak bisa, berarti memang yang kena adalah hardware-nya. Tapi ini kita coba saja dulu, sepertinya mesinnya ini masih sehat ya. Oke ini kita tunggu sampai komplit ya Oke nah ini web data komplit kemudian kita reboot system now ya Oke kita tunggu saja belpon ya Apakah dengan cara ini akan bisa berhasil ya mudah-mudahan saja berhasil baiklah di sini ini untuk menunggu apa yang menunggu dia sampai masuk ke menu kalau HP-nya memang baik itu akan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya Nah sepertinya sepertinya ini adalah kerusakan pada program kita bisa lihat dia restart restart lagi dan ini apa cara yang saya barusan lakukan itu tidak berjalan di sini berarti kita harus melakukan flashing atau program baiklah di sini saya buat videonya ini supaya kita tahu saja bagaimana cara hard reset untuk HP Belpon BP berapa tadi 138 ya kalau tidak salah ya Nah itu Semoga video ini bermanfaat dan ketika HP anda bootloop ada baiknya anda lakukan seperti cara seperti yang saya lakukan barusan. Tapi apabila tidak berhasil tidak ada salahnya untuk dicoba dan kita akan melanjutkan dengan cara flashing baiklah. Saya John Itung. Semoga video ini bermanfaat bro. Saya John Itung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.